sampai dekat port Dorian pakai siren. Wiu wiu wiu. Dia tahu ada orang. Tapi kalau dia kenal dia berhentilah. Kalau dia tak kenal siren dia bunyi sampai sudah. Wiu 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 bunyinya begitu ya. Ha. Takkan naik ke sini. Bukit lagi guys. Bukan biasa-biasa ya. Di manakah durian nenek? Masya Allah bukit dia. Memang mencabar minda. Alah. Lelah. Tapi ia baik untuk kesihatan. Lelah ni baik. Sihat tubuh badan. Banyakkan minum air ya. Masa kecil tu saya main bukit ni boleh-boleh lari. Masa tu tak ada jalan lagi bawah ni. Tapi ni kawasan pelar. Saya berlari ya. Tu saya lomba lari selalu menang. Sebab bukan saya ambil dadah. Tapi saya banyak latihan. Aduh, jatuh pula. Ada batu ya, batu sungai. Poknya tak ada bau pun. Enggak ada bau di sini pak. Kalau dua ada durian, dia ada bau sunai. Durian tak kepala kita. Ada dia. Tak ada lah. Belum gugur sebelah sini. Minggu depan memang kali. Sudah dimesin rumput. Selatan ni. Ada ke tak ada? Sorry lah. Bunyi lelah je. Set air. Lebih banyak minum air. Memang lelah. Bukit tinggi ya. Hati-hati juga dengan kaki anda. Kalau dah lama tak pergi kebun, jangan-jangan pergi macam saya ni. Kena slow-slow lah. Bagi kaki anda kuat balik. Latihan dia. Takut dia boleh patah. Kita play out lah. Patah. Ha, jangan buat pasal. Kita tengok durian depan ni. Nanti kita akan guna mesin rumput tu. Kita akan mesin kawasan ni. Kita layan bawah pokok tak boleh nak racun. Kalau jauh macam jalan tu, kita boleh racun. Bawah pokok jangan amalkan penggunaan racun. Boleh mendatangkan bahaya pada pokok. Saya takkan mesin lah ni. Ada apa? Tunggu kayu ni. Tunggu kayu. Macam ada bau. Tapi kita lihat. Tak nampak lagi. Kat mana? Seperti ada bau eh. Mungkin kat atas. Ha. Yang kau tengok pecah tanah ni. Ni babi yang tolak ni. Tu tapak kaki dia. Ha. Kau nampak lah. Okay. Jadi nampaknya tak ada rezeki kita kat sini. Tak ada lagi. Kita akan turun balik ke bawah lah. Dan tak ada rezeki kita kat atas. Kita akan lihat di bawah. Oh, berapa dah? Oh, tak sampai lagi. Jarum. Jarum tidak ditutup lagi. Tak cukup lagi senamai kita hari ni. Hei. Kadang-kadang pelik jang.
Kita dah lelah dah. Dia kata tak ada apa lagi. Cuba. Kalau bawa mesin tadi, kita boleh mesin rumput sambil turun. Bawa pula. So, kita akan mesin sambil naik. Kita bawa. Jadi sambil-sambil kita cari duit, ya, kita boleh mesin rumput. Boleh lihat tak ada durian. Atas pokok ada sikit. Tak nampak lagi. Itu kebun Nabi. Nabi Maharaja Lawak. Tak nak upah kita mesin rumput ke. Kontak cikgu pilat dah. Ada pokok Nabi. Pokok besar. Ada. Okay. Tengok tu lah. Kalau ada. Kita bawa. Kita tu. Lelah. Tengok. Ada ke tak ada? Belum ada rezeki. Tak dibuka oleh tutut. Oh, ada satu rezeki. Ada satu rezeki kita. Nak. Tak ada. Oh, bahaya bawah pokok lori. Jangan duduk lama-lama. Adakah terlarat nak daki bukit itu? Kita sama-sama cuba mendaki. Wah. Lelah. Habis bukit 2 ekor. Peter, bukit 2 ekor berjaya. Kita pusing petangkan pula. Jom, let's go. Kita lalu sebelah kebun Habis. Oh, pokok naik. Wah, mana letih kan. Ikan. Terima kasih.
Ampun Nabi. Nabi emang raja lawak. Mega. Malah nak naik. Ada durian ni. Ada orang putih. Malah lah. Ha, banyak durian lebih. Dia dia. Tapi ada kesan orang tu. Ada lah Nabi. Ada orang putih. Ada kesan nampak. Ha. Kita bergerak ke bawah Nabi. Alright. Cantik lah. Jalan ni. Kita dah buat dah Nabi. Hari-hari lalu okey jalan. Tu yang dekat kebun nenek, satu lagi dekat bawah. Last spot. Spot terakhir untuk hari ni. Kita akan tengok ada durian ke tadi. Eh, jalan adventure. Tapi dah di simen. Mudahlah. Logi lupa tutup. Sarah ambil air, Sarah. Ambil. Buka. Saya tak boleh letak kaki ke awal sebab ada durian. Oh.